Dan di depanku ini namanya Dancing House ya, alias rumah menari. Sepertinya ini dibuat kantor gitu loh. Dan kayaknya orang umum juga bisa naik ke atas, tapi kami nggak ke atas ya, karena sudah terlalu banyak yang dilihat. Nah, di depannya ini, depannya bangunan ini ada sebuah sungai yang lumayan wisata. Jadi di Cekung ini memang tempat wisatawan banget ya. Jadi tempat wisata banget, dan semuanya itu apa, bangunannya itu gotik. Dan hari ini, saat ini adalah hari Sabtu, banyak sekali orang, banyak sekali ya ampun, udah deh. Nah, di samping ini ada bangunan seperti ini. Bagus kan bangunannya? Seperti yang aku tadi bilang, di sini ada sungai. Oke, kita melihat sungainya dulu ya. Nah, ini jadi sungainya. Juga sepertinya ini adalah sebuah restoran ya, itu hotel restoran, dan ini adalah sungai yang tadi aku maksud. Namanya apa ya sungai ini, susah namanya. Oke, itu di atas ada orang. Oke, jadi itu dulu. Rambutku udah keren banget kan, jadi ini aku potong di Ceko hari ini. Setelah empat salon yang kami datangi itu tutup, oh my god, karena hari Sabtu ya. Dan harganya 300 crown, aku nggak tahu berapa, sekitar 16 atau 12 euro something like that. Dan bagus banget, aku puas banget. Dan ini kan lumayan ya, aku punya rambut yang keren banget. Dan ini memang new experience. Oke, gitu aja buat kamu yang pertama kali kesasar di YouTube ini. Aku Suki, aku tinggal di Belanda, Thailand, dan di Indonesia. Oh ya, buat teman-teman yang mau reading tarot, silakan aja booking waktu aku. Gimana caranya? Lihat aja di deskripsi ya. Buat kamu juga yang punya trauma inner child, atau luka-luka batin, atau luka-luka yang batinnya babak belur, itu dah ya beneran ini. Jadi kalian yang punya trauma masa kecil, silahkan untuk healing ya. Karena hal-hal yang tadi aku bicarakan itu sangat menghambat kebahagiaan kamu, dan kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri. Oke. Aku arahkan kameranya di sana karena bagus banget. Oke, gitu aja. Salam dari Suki, Ceko, Republik Ceko, Praha. Dadah.